Tuh lihat ya. Nah, nanti kita ke sana tuh, guys. Kita nanjak ya. Keren ya. Jadi sebelum sampai ke kampung terpencil, kita mampir dulu nih. Barangkali teman-teman rekomendasi buat ngajak bocil. Nah, sini nggak dalam nih. Lumayan sih, keren buat spot-spot foto. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini, guys. Jadi kita aprak-aprakan lagi. Ajak si nyonya tua ini. Dan kebetulan riding saya kali ini, guys, saya sendiri. Mantap. Nah, ini satu jalur ya, guys. Ke arah Curug Golek. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Nah, di video kali ini saya sedang berada di bundaran Sentul Nirwana. Saya mau mengajak kalian riding ke kampung terpencil Mulyasari, masih di Bogor, guys. Nah, saya mulai start dari sini ya. Nanti kita arahnya ke arah Babakan Madang atau melewati wisata Lewi Hejo. Oke, seperti apakah? Kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita let's go dari bundaran Sentul Nirwana. Nah, ini kita arahnya ke Sentul Janggalen, guys. Kita mau menuju ke desa terpencil. Berada di atas bukit. Seingat saya namanya Desa Mulyasari. Oke, guys, sebelum kita sampai ke lokasi, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian baik semua ya. Buat kalian yang baru bergabung atau mengeklik video ini, selamat datang di channel YouTube Heru Bakmal. Kalau kalian suka, silakan kalian subscribe. Silakan kalian share ke media sosial yang kalian punya, barangkali bermanfaat dan juga bisa menghibur. Oke, guys, let's go ya. Nah, ini kalau lurus, tembusnya ke Sentul Janggalen, guys. Karena ini kita masih berada di area Sentul Citi ya. Nah, ini ada ayam kampung si Mbok. Berada di Sentul Citi. Di sebelah kanan nih ada rest area, guys. Nah, ini yang banyak pusat oleh-oleh nih di seberang nih, sebelah kanan. Saya pernah istirahat berhenti, guys, waktu hujan-hujan ya. Kita makan bakso. Oke, guys, kita let's go ya. Nah, ini sebenarnya sebelah kanan bisa nih, guys, lewat jalan Gunung Pancar. Tapi saya mau lurus ya. Kita melewati depan Sentul Janggalen. Wih, rambutan di mana-mana ya, luar biasa. Emang lagi musim rambutan, guys. Jadi berbarengan ya, musim rambutan, musim durian di bulan Januari. Nah, ini di depan kita nih, guys. Wisata Sentul Janggalen ya. Tuh, menuju dunia ceria. Ini biasanya kalau sore banyak yang jualan nih, guys, di depan ini ya. Nah, kalau pintu masuk ke Sentul Janggalen tuh lewat situ kalau nggak salah. Ini kalau sore buat nyantai enak banget nih, guys. Tuh ya, wajah Gunung Pancar. Oke, guys, dari arah wisata Sentul Janggalen, kita let's go. Kita melintasi rute-rute yang luar biasa, banyak banget wisatanya, yaitu di Babakan Madang. Nah, ini kita ambil ke kiri, guys. Oke, ini kita udah masuk di Jalan Raya Gunung Pancar kalau nggak salah, seperti itu, guys. Nah, ini namanya Desa Karang Tengah, guys, Babakan Madang.
Kalau kalian misalnya mau berwisata ke arah Gunung Pancar, nah ini ambil sebelah kanan, guys. Tapi kita lurus ya. Kadang-kadang saya suka lewat situ, guys. Tapi kali ini kita lurus. Kita melewati Babakan Madang. Oke, guys. Setelah tadi kita dari arah Jagalen ya. Ini kita melewati KP Nabawi. Wih, kayaknya lagi ada pembangunan nih, guys, ke bawah. Ini ada alat berat ya, beko. Nah, di ujung itu ada wisata, guys. Wisata kali. Ini kalau di Babakan Madang kayak gini nih, guys. Banyak wisata-wisata alamnya, salah satunya wisata air kali ya. Ini yang ada di depan ini ya. Wisata kedai tepi sungai namanya, guys. Saya belum pernah ngajak Aleta ke sini nih. Nah, ini ya, masuknya dari sini nih. Kayaknya keren, guys. Ini parkirnya bisa sampai ke atas ya. Nah, ini juga ada wisata Lui Kunten nih, guys, di bawah situ. Ini dulu masuknya lewat sini nih saya. Ini dekat wisata Lui Kunten ada Bukit Keraton Sentul nih, guys. Nangkanya lagi bergelantungan. Lui Kahuripan. Ini kita pernah bikin konten nih, guys, Lui Kahuripan. Oke, guys, kita terus, let's go ya. Ini luar biasa di rute ini. Banyak banget wisata-wisata alamnya. Di sebelah kanan, di ujung ini juga ada nih, Tumbuh Hejo Camp. Ini yang bisa tembus ke Gunung Pancar ya. Saya pernah bikin konten ya, kita nerobos lewat dalam, lewat sumur Kawamera. Cuacanya mantap untuk kita riding-riding nih ke arah seputaran wilayah Bogor. Telah di video sebelumnya saya di Bogor Barat. Nah, ini kita mengarah lagi ke arah Bogor Timur, guys. Insya Allah nih saya coba untuk ke desa terpencil ya, Mulyasari. Mudah-mudahan gak berganti nama, guys. Dulu seperti itu sebutannya. Nah, ini di ujung ya. Ini kalau kalian mau ke Goa Garunggang dan juga Hutan Hujan Sentul ya, tempat camping. Nah, ini ada di rute ini, guys. Karena rute ini luar biasa, kaya akan wisata alam. Ini makanya kadang-kadang kita suka gak bosan-bosan ya lewat di sini. Nah, ini ya, kalau mau ke Gua Garunggang nih, ini yang ada motor keluar nih, ada bocil nih, Hutan Hujan ya. Oke, guys, ini Lembah Alam Tirta nih, Hot Spring, Pemandian Air Belerang ya. Ini kita udah mulai nanjak-nanjak nih, apalagi nanti, guys, nanjakan cukup lumayan tinggi. Setelah kita melintasi Pendopo Ciherang, ini juga salah satu rute wisata nih, guys, kalau di Babakan Madang. Wih, ini banyak tour guide pada turun. Nah, ini di ujung nanti ada itu ya, Curug Lui Asi. Saya pernah buat konten tapi udah lama ya. Ini kalau mau masuk ke arah Tirta Santa ya, ini ada di sebelah kanan. Ini juga salah satu wisata pemandian air panas, guys, di Babakan Madang ini ya. Bener, guys, Babakan Madang. Nah, ini, guys, pintu masuk menuju ke Curug Lui Asi. Nih, sebelah kiri ya, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang. Oke, guys, kita langsung let's go ya, mengarah ke desa terpencil
Mulyasari. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini turunan yang cukup lumayan panjang ini guys. Ini yang mengarah ke Pendopo Ciherang. Tuh yang ada di sebelah kanan tuh ya. Ini kalau dari jembatan yang di bawah ini lumayan nih guys, nanjak nih. Ini ada mampir KDI Pendopo Lab Musik. Wih, berarti suka ada lab musiknya di sini guys. Nah ini kalau kalian mau ke Pendopo Ciherang nih ya, ini masuknya lewat sebelah kanan nih. Coba saya berhenti dulu guys. Saya seperti biasa kalau ketemu jembatan saya suka berhenti. Ini juga keren nih. Nah ini kayaknya masuknya lewat situ tuh guys. Ini ada komunitas goes nih. Asik. Mandi ya di bawah. Tuh ada Louis-nya. Wih, kapan-kapan ngajak Kaleta seru nih kayaknya mandi di sini nih. Nah, ini hilirnya Pendopo Ciherang ya. Tuh Pendopo Ciherangnya, guys. Ada jembatan kacanya itu. Saya pernah buat konten dulu, guys. Oke, guys, kita let's go. Nah, tadi masuknya kayaknya dari sini nih, guys. Ke bawah ya. Tahu tiketnya berapa tuh, guys? Nah ini kita mulai nanjak nih ya, yang cukup lumayan ekstrim ini. Kalau di Babakan Madang ini, ini kalau dari Pendopo Ciherang nih, ini lumayan panjang nih guys. Tuh berkelok-kelok ya. Ini kalau boncengan lumayan nih naik tanjakan ini. Tuh sampai ke ujung-ujung masih. Dulu saya pernah ngelihat ada orang boncengan sampai turun saking nggak kuat nanjak lewat tanjakan ini nih. Nah ini kalau udah sampai di atas sudah melandai ini guys. Ini juga salah satu jalur wisata curug nih guys. Nanti pintu masuknya ada di depan sini kalau nggak salah saya. Nah, di sini tuh luar biasa banyak wisata-wisata curug. Nah ini nih ya, Curug Putri Kencana, Louis Pariuk, Louis Baliung. Nah ini masuknya lewat sini nih guys. Ini sebelah kanan sini ya, termasuk Curug Club nih. Kayaknya pernah ada yang request ya, minta review. Insya Allah kapan-kapan lah ya. Kalau jalannya udah pasti jalan ini nih guys. Nah ini di rute ini saya pernah bikin konten ya, waktu itu dari arah Puncak 2 kita ngelihat bapak-bapak ya kebalik motornya jatuh guys, tapi di ujung sini nanti guys. Nah ini salah satu gerbang wisata nih guys ke Curug Rosomulyo. Piknik, camping, glamping, outbound, trekking. Tuh tadi ya sebelah kanan ya. Jadi rute ini paling banyak nih guys menuju ke wisata curug. Ini kalau nggak salah sebagian ada yang rusak nih jalannya. Nih kayak gini ya. Ini kalau nggak cepet-cepet dibenerin mungkin parah nih jalannya. Apalagi nanti di sini nih di turunan nih. Luar biasa. Udah mulai hancur nih aspalnya. Nah ini nih guys, jembatan yang waktu itu sempat lumayan lama ya, sekarang udah rampung nih. Cakep nih. Udah rampung 100% guys. Oke guys, kita let's go. Nah ini kalau nggak salah di sini dulu guys saya pernah buat video, bapak-bapak pernah jatuh. Nah, ini nih. Di sini nih. Ini sekarang lagi ditungguin ya. Ini pernah jatuh di sini nih, guys. Saya pernah bantuin. Kalau kalian pernah lihat video saya, lihat ya. Nih.
jalannya parah banget ini. Mudah-mudahan segera dibenerin ya. Ah, mau nanya Pak, ini desa apa nih ya? Karang Tengah. Oh, Karang Tengah. Ya, Karang Tengah luas. Oh, Karang Tengah luas ya? Oh, ini Babakan Madang nih. Oh iya iya iya. Kasih ya. Karang Tengah, Babakan Madang guys katanya. Luar biasa tuh jalannya. Nah, kalau di sini kayak gini nih ya, tanahnya retak-retak. Kayak kalau di daerah Babakan Madang nih tanahnya kayak bergerak gitu ya guys. Mirip di Sukamakmur ya. Nah, ini ada turunan ya. Di sebelah kanan ada wisata namanya Curug Mekar. Biasanya bocil-bocil nih pada main ke Curug Mekar. Kita berhenti sebentar aja. Nah, ini nih curugnya nih. Ya. Iya ya. Berhenti sebentar ah. Kita lihat. Ini enak mandi nih guys. Nih Curug Mekar. Keren ya. Jadi sebelum sampai ke kampung terpencil, kita mampir dulu nih. Barangkali teman-teman rekomendasi buat ngajak bocil. Nah sini nggak dalam nih. Lumayan sih, keren buat spot-spot foto. Ini kayaknya masuknya gratis guys. Paling jajan doang nih. Harus wajib jajan nih di warung nih. Ini ada kamar ganti nih. Pak, misi ya. Oke guys, kita langsung let's go ya. Dari Curug Mekar. Tadi saya berhenti sebentar ya. Kita lihat-lihat, keren sih. Airnya bening, bersih. Saya ingat banget waktu musim kemarau panjang berapa bulan yang lalu ya, sebelum datangnya musim hujan. Buset, habis guys airnya. Nah ini kita mengarah nih ya, ke arah pintu masuk yang mau menuju ke wisata Curug Lui Hejo. Dan juga Cadas Ngampar. Terus apa itu kalau nggak salah ya, Bukit Hejo atau apa ya, yang tempat camping baru tuh. Nah ini rutenya satu arah nih guys. Ya guys, kita let's go ya. Ayam, ayam. Nah ini dia nih guys, pintu masuk menuju ke Curug Lui Hejo. Barangkali teman-teman belum tahu ya, kalau yang udah paham udah pasti tahu. Nah ini depannya ada warung Teh Sipa namanya. Weh, Teh Sipa, anak saya dong Sipa guys. Oke, kita langsung let's go ya. Ini kita turun dari pintu masuk menuju ke Curug Lui Hejo. Ini kita melintasi nanti guys di bawah wisata Cadas Ngampar. Jadi sebelum kita sampai ya ke desa terpencil, kita ngoceh-ngoceh dulu, kasih unjuk ke teman-teman ya. Wih, lihat jalannya anjay. Ini kalau turunan sih masih oke, kalau dari bawah kan lumayan guys. Nih lihat ya, udah mulai mau rusak jalannya. Tuh lihat ya, bukit-bukitnya sangat memanjakan mata guys. Nah ini area parkir nih, ke Curug Lui Hejo, Lui Benjo, Curug Barong ya. Ini parkirnya dari situ tuh. Tapi nggak tahan jalannya nih ya. Udah mulai mau rusak nih guys. Nih lihat nih. Masya Allah nih ya. Anjay. Sekarang kayak gini ya. Tapi kayaknya sih nggak banyak guys. Di depannya udah coran udah bagus. Nah ini udah bagus nih kayaknya jalannya. Dikit doang tuh yang rusak ya. Nah ini udah mulai turun nih guys, sampai ke Cadas Ngampar ntar.
Ini lumayan ekstrim nih kalau dari bawah. Nih komunitas goes nih. Semangat, Bang. Lihat ya. Nah, nanti kita ke sana tuh, guys. Kita nanjak ya. Widih, keren banget, guys. Saya suka dengan daerah sini kenapa, guys? Airnya. Jadi, sungai-sungainya itu bersih gitu loh. Mantap. Nah, ini kayaknya dulu di video sebelumnya saya pernah diuber anjing di sini nih, guys. Mana anjingnya sekarang ya? Nakal banget anjingnya. Apa di sebelah sini ya? Pokoknya sebelah sini dulu, guys. Kacau, anjingnya nakal banget. Nih, udah mulai turun ya. Tapi pemandangan panoramanya, ya masya Allah, guys. Luar biasa, memanjakan mata setiap yang lewat. Nah, ini kalau kalian mau camping, glamping ya. Panorama Hejo. Ini masuknya lewat sini nih, guys. Gak begitu jauh sih. Nah, ini pintu masuk menuju ke Cadas Ngampar. Ini pintu yang ke satu. Satu lagi dari situ tuh. Coba saya berhenti, guys, sebentar. Saya kalau ketemu jembatan pasti berhenti saya. Wih, airnya keren ya, bening. Dulu saya sering ajak Aleta tuh kita mandi-mandi di situ. Wisata Cadas Ngampar. Jembatan Cilengsi. Oh, ini namanya Jembatan Cilengsi, guys. Oke, guys. Dari wisata Cadas Ngampar, Jembatan Cilengsi, ini kita let's go ya. Ini treknya udah mulai nanjak. Tapi untung kiri kanan dihibur dengan persawahan ya. Apalagi kalau kalian datangnya dari atas. Pemandangannya ajib banget. Anjak nih. Oke, guys. Ini nanti kita melintasi pintu satu lagi ya. Kalau kalian mau ke Curug Lewi Hejo. Nah, ini pintunya nih. Kalian ambil ke kanan untuk ke arah Curug Lewi Hejo, guys. Tapi kita langsung let's go ya. Kita mengarah ke Kampung Terpencil Mulyasari. Oke, guys, setelah kita lurus terus dari wisata Cadas Ngampar. Nah, ini di depan kita ketemu pertigaan, guys. Saya berhenti sebentar ya. Kalau kalian misalnya mau ke arah rute Puncak 2, berarti ambil ke kiri nih, guys. Ke arah Pilakayangan maupun ke arah Citerep ya. Tapi untuk menuju ke Desa Terpencil Mulyasari, nah, sampai di pertigaan ini kita ambil ke kanan, guys. Oke, guys. Ini kita mengarah ke arah Curug Kembar, guys. Nah, kondisi jalannya kayak gini ya. Ini kebetulan saya udah lama ya, nggak blusuk-blusukan, apak-aprakan sampai ke sini lagi. Nah, ini alhamdulillah ya, di kesempatan video kali ini kita ke sini lagi. Nah, ini masuk Desa Cibadak kayaknya ya. Kayaknya ya. Ini bundes. Apa nih, guys? Selamat datang di Desa Wisata Cibadak. Curug Kembar, Curug Hordeng, Curug Ciburial. Nah, lihat sini semua nih, guys. Padinya lagi hijau ruyu-ruyu, keren ya. Oke nih, kita nanjak nih, guys. Awas ya. Tapi kondisi jalan ini kayak gini, guys. Sejauh ini masih oke ya. Aspal ini, guys. Belum terlihat jalan yang lumayan ekstrim ya. Tapi kurang tahu, guys, kalau di Kampung Terpencil Mulyasarinya apakah udah dibenerin jalannya atau belum ya. Kalau dulu belum, guys, agak sedikit ekstrim. Oke, guys, kita lanjut lagi menuju ke Kampung Terpencil Mulyasari. Wih, kita berhenti sebentar, guys. Menikmati pemandangan alam yang ada di Desa Cibadak. Tuh ya, nanti kita kalau nggak salah tuh arahnya sebelah situ, guys. Ini kayaknya Gunung Hanjawong atau apa ya. Sawahnya hijau ruyu-ruyu. Mantap. Oke, guys, kita gaskan ya. Ini kalau udah masuk di wilayah wisata Desa Cibadak ini, guys, ya kayak gini jalannya, nanjak. Namanya kita ke bukit ya.
Lihat ya, wadidaw ya, pemandangan alamnya guys. Kayaknya udah mulai mendung nih guys. Kalau udah sampai di kampungnya hujan sih nggak ada masalah ya. Kacau kalau belum sampai di kampungnya udah hujan. Di sini lagi pada menanam padi ya. Kalau di daerah mana itu kemarin malah belum nanam padi guys. Di sini malah padinya udah ditanam di daerah Cibadak ini. Nah, ini suasana perkampungannya kayak gini nih guys. Tapi ini bukan kampung terpencil ya. Karena kampung terpencil Mulyasari masih lumayan jauh guys di atas. Di kampung ini ada yang jualan durian nih. Nah, ini kita ke bawah lagi, guys. Ini kayaknya lagi dibangun turap ya di sini ya. Atau lagi dibangun saluran air, guys. Nah, ini sebenarnya rute yang mengarah ke arah Curug Kembar, guys. Tapi nanti kita ambil ke kiri ya. Karena kita mau ke Desa Mulyasari. Wih, di sini banyak nih turget-turget ya. Nah, ini kita nanjak nih, guys. Wih, jalannya udah mulai berubah-ubah nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Lumayan juga nih tanjakannya nih. Widih, wadidaw. Wih, lumayan melandai. Jadi kayak gini guys, kondisi rute yang mau ke arah Curug Kembar, Curug Hordeng. Ini kalau kalian mau berwisata curug ya, nah rutenya ini nih. Tapi saya nggak ke wisata curug, guys. Wih, nanjak lagi, guys. Aman kalau kita nggak boncengan ya. Sik-sik aja. Ini batang kopi nih, guys. Karena di sini kampungnya udah sejuk. Ini ketemu lagi nih kita. Jalannya wadidau. Wow. Wih deh. Luar biasa. Nih lihat ya, aspalnya udah mulai ngangkat-ngangkat guys. Mantap jiwa. Sebagian doang sih yang terkelupas aspalnya. Sebagian nih contohnya masih lumayan bagus ya. Luar biasa nih, aprak-aprakan kita ke desa terpencil Mulyasari. Lumayan bisa bernapas lega. Di sini kita dihibur dengan hijaunya sawah ruyu-ruyu. Hijau ruyu-ruyu. Ini capung berterbangan ya. Mantap. Oke guys, kita gaskan ya. Nah, ini kita nggak jauh lagi mau ambil ke kiri nih guys. Nah, ini dia nih. Ini kalau ke Curug Kembar ya lurus ya. Kita ke arah Curug Golek. Nah, ini dia nih guys ya, Desa Cibadak. Jadi kalau kalian mau ke arah Curug Kembar, Hordeng, naik ke atas ya dari jembatan ini. Nah, ini kita ke arah Palasari. Ambil ke kiri ya. Oke guys, ini kita udah mulai mengarah nih ke desa terpencil Mulyasari apa Palasari ya? Desa Palasari kayaknya. Ini sejauh ini jalannya udah cakep ya. Dulu saya pernah lewat sini, jalannya belum di aspal gini guys, sekitar 2 tahun yang lalu. Gak tahu kalau sampai ke atas nanti ya, seperti apakah. Nah, ini rutenya kayak gini nih guys. Saya jadi kangen ya, aprak-aprakan ke desa terpencil. Lihat ya, kita naik ke bukit. Ini juga kalau mau ke arah Curug Golek. Tapi saya bukan mau ke Curug Goleknya guys,
kita mau ke kampung Palasari apa Mulyasari ya, pokoknya gitulah. Nah, ini jalannya udah mulai berubah, guys. Aspalnya udah rusak ya. Berarti bagus sampai di situ doang tadi nih. Aspalnya udah habis di sini nih. Tapi di ujung ini aspalnya malah bagus, guys. Ntar kita istirahat di atas, guys. Kalau nggak salah saya ada tempat view enak itu ngeliat ke bawah. Nah, ini udah di aspalnya ya. Masih aman sih sebenarnya kalau bawa mobil di sini, guys. Wih, ada orang kopi di sini, guys. Kalau kalian menyentuh-nyentuh ya. Wih, di jalannya sebagian udah masih rusak nih, guys. Bengkel juga nih. Lihat ya. Aspalnya nih. Apa karena di sini tanahnya itu bergelombang, guys? Sebenarnya view-nya keren banget ya. Ada si AA ini. Nikol bambu. Bentar, AA. Jalannya lihat, guys. Kalau mau desa terpencil nih. Nih Kang Ian nih cocok nih diajak ke sini nih aprak-aprakan. Si Prima Daryanto. Ini kebetulan di video kali ini saya sendiri nih, guys. Wadidaw. Anjak terus. Waduh. Mantap juga ya. Widih. Nah, ini ada tempat spot foto nih, guys. Ini ada batu ya. Kayaknya keren ya. Udah mulai nih kita menemukan jalan-jalan yang ekstrim. Inilah, guys, potret ke Desa Palasari. Ada base camp tuh tulisannya. Nih, kita berhenti sebentar, guys. Keren banget kalau udah di atas nih. Masya Allah. Walaupun jalannya masih batu-batu campur tanah kayak gini ya. Tuh lihat ya. View-nya keren banget tuh. Tadi kita dari sana tuh. Aprak-aprakan. Widih, keren, guys, buat spot foto. Tuh kelihatan Sentul tuh ya, kelihatan. Oke, guys, kita lanjut lagi ya. Kita arahnya ke sana tuh. Oke, guys, menuju ke Desa Palasari atau Desa Mulyasari, desa terpencil yang ada di Bogor ini ya. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini, guys. Jadi kita aprak-aprakan lagi. Ajak si nyonya tua ini. Dan kebetulan riding saya kali ini, guys, saya sendiri. Mantap. Nah, ini satu jalur ya, guys. Ke arah Curug Golek. Ini kalau pulang hujan-hujanan seru-seru di sini kayaknya, guys. Kelihatannya cuacanya udah mendung ya. Ya, tapi mudah-mudahan nggak hujan lah, guys. Mengingatkan saya berapa tahun yang lalu nih, guys. Pernah aprak-aprakan ke sini nih. Masya Allah. Jalannya. Wadidaw. Kalau motor sih bisa-bisa aja, guys. Apalagi metik ya. Cuman ya kayak gini. Ini yakin saya kalau boncengan gak bisa nih. Lumayan sengsara kalau boncengan mah. Ini perjuangan kita ya. Mau ke Desa Palasari. Desa terpencil, guys. Setelah berapa tahun lalu, akhirnya saya datang lagi.
Jujur saya kangen, guys. Wih, senyumnya tua meraung-raung. Wih deh. Nah, ini nih, guys. Di depan nih kita nemu nih pintu gerbang masuk ya menuju ke Curug Golek. Kita berhenti sebentar, guys. Nih ya. Curug Golek berarti masuknya lewat sini, guys. Ada di bawah ya. Argo Wisata Curug Golek. Nah, kita mau ke sana tuh, guys. Nanti ke atas. Pak. Mana, Pak? Mau ke ini, desa terpencil. Palasari ya? Palasari apa Mulyasari sih? Mulyasari. Mulyasari kan? Ya. Kalau yang sebut Palasari yang mana? Kalau yang disebut Palasari itu ada jalurnya di situ, ada posnya. Tempat apa di sana? Pengcampingan. Oh, camping. Iya. Oh iya. Pingin main lagi ke kampung terpencil, kangen kan? Di atas ada pompes. Ya, ada di atas. Ada di atas. Bapak di sini apa? Berladang. Iya, habis itu ambil pisang. Oh, ambil pisang. Pisang itu singkong. Oh ini ya singkong ya? Iya. Ini kalau ke Curug Golek ke bawah ya? Iya. Jalannya yang luar biasa ya dari bawah ya? Lumayan. Oh benar, lumayan. Kalau metik bisa aja naik, tapi kalau boncengan kan sengsara. Harus turun. Susah banget itu. Benar. Kayaknya sih seingat saya dibanding jalan yang di sini masih mendingan jalan di sini nih nanti. Iya, oh udah pernah sini. Saya 2 tahun yang lalu pernah main. Makanya saya kangen, saya pengen main lagi ke sana. Biar desa terpencil kayaknya enak itu kalau buat naik motor. Ini enak kayaknya pakai motor trail. Iya, motor trail benar-benar. Apalagi musim hujan gini. Iya, benar. Ini udah mulai agak mendung ya. Iya. Kalau di sana kampungnya banyak ya? Kalau sekarang banyak, Pak. Udah banyak? Banyak. Ada berapa kakak? Kurang tahu tak kalau itu. Saya bukan orang situ. Oh, Bapak yang di bawah ya? Iya. Oh iya ya. Ya udah, makasih ya, Pak. Iya. Kita mau lanjut. Iya, yuk. Hati-hati, Pak. Iya, siap.